Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rahasia MB. Ya, kali ini akan mereview satu unit mobil Honda Grand Civic tahun 90 ya. Nah, ini mobilnya. Kita lihat sangat mulus, lempeng. Nah, udah tampilan anak muda. Siap pakai aja. Ini velg juga udah gaul. Kita lihat bagian body eksterior ya, eksteriornya body kaleng. Kaleng muter ya. Nah, ini catnya sampai habis. Nah, untuk kacanya tidak ada sealer. Full, tak ada sealer. Masih rapi. Nah, catnya bisa buat nyaca. Ini belum dipoles. Nah, belakang juga masih aman, gak ada bekas sealer. Nah, kalau apa headlamp memang agak nguning. Nah, ini juga mungkin perlu dipoles, sudah bening lagi. Bumper-bumper juga masih, bumper masih aman, masih lempeng ya. Bodinya masih lempeng juga. Bodi bagian kanan kita lihat juga masih lempeng. Bumper belakang juga masih oke. Lampu-lampu garnish utuh. Cuman ada bolong dikit minus, tapi masih Stanley ori, masih original ya ini. Stanley. Knalpot racing, plat AB, pajak hidup. Lampu-lampunya masih ori. Nah, sama ini pecah dikit. Untuk eksterior minusnya cuman paling ya nyepet-nyepet dikit. Nyepet-nyepet bagian bumper paling. Nyepetnya bagian nih. Nah, ini dikit, ini dikit, sama bumper udah retak-retak nih. Nih dikit tok. Untuk lantainya aman, tapi lantai udah restorasi ya. Tapi lantai aman, utuh. Velg pakai asep ring 16, lebar 89, profil ban 165/50 kayaknya. Itu 195, yang belakang 195/45. Kalau yang depan ...165/50. Kalau untuk eksterior yaitu minus nyepet dikit-dikit. Kita lihat interiornya.
Interiornya masih original, jok ori, kisi-kisi utuh. Nah, kisi-kisinya masih utuh. Dashboard ya cakep lah. Plafon juga masih bersih bagian belakang. Nah, bagian belakang. Setirnya enggak ori. Bagasi juga utuh. Kita lihat bagian bagasi sama mesin. Nah, power window mirror normal semua. Pintunya juga masih oke. Udah tampil kece. Buat nongkrong sudah oke lah. Nah, lantai bagasi aman. Man gak ada keropos. Ban serep. Man. Masih urut mat bagian dalam belakang. Speaker normal nyala, cuman setir yang enggak ori. Antena kita lihat bagian mesinnya. Bagian mesin ini kenapa tuh udah pakai header mesin kering. Enggak ada remes kering, AC nya dingin. Radiator normal, temperatur aman, mobil siap pakai saja, nomor rangka utuh. Nah, ini untuk mobil keseluruhan tinggal pakai saja, ban juga masih ya, ban masih tebel. Empatnya masih bagus bannya. Untuk kaki-kaki juga enak, empuk. Ceper tapi empuk. Indikator-indikatornya masih normal semua. Audio juga nyala. Speedo, temperatur, kecepatan normal. Klakson normal. Kondisi sangat bersih, rapi. Yang tentunya wangi. Nah, untuk tampilan luarnya kayak gini ya. Pokoknya siap buat nongkrong lah. Bukan siap dandan, pokoknya siap pakai mobilnya, siap pakai. Nah, catnya juga udah masih mulus, tinggal poles tambah mulus. Nah, itu sangat-sangat mulus. Ini untuk harganya, saya buka di harga 38, nego sedikit aja. 38 nego sedikit. Surat lengkap, pajak hidup, AC dingin, power steering, power window, audio normal.
bisa buat ngaca, masih bagus, gak kusem. Tuh bagian cupnya juga masih meling-meling. Tuh bagian samping kiri. Wah, mobil tinggal pakai, siap touring kemana aja. Gak usah ragu kalau masalah mesin, jamin bagus, tidak ngebul sama sekali. Cukup 38 nego, dikit aja, gak usah banyak-banyak. Mobil juga siap pakai, soal starter siap jalan. Velg juga udah, kalau velgnya itu mahal, harga 5 juta lah. Kalau buat benar-benar nyepet, bisa ditukar velgnya buat udah. Sekian dulu video dari saya. Jika berminat, langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.